gini, Dik. Tambah mata ini. 25. 25. Iya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi bersama Yusuf Farda Channel Review Matiran Bikin Ketagihan. Kali ini ya, pagi-pagi ya, aku berada di Kota Bojonegoro, lebih dekatnya di Pasar Sapi Bojonegoro ya. Karena banyak orang yang nyuruh aku untuk datang ke sini teman-teman. Karena aku dulu pernah ke Pasar Sapi Tuban, Pasar Sapi Babat Lamongan, sekarang Pasar Sapi Bojonegoro. Untuk nyobain, apalagi kalau bukan soto kekil, lontong kekil Pak Haji Jono yang viral dan enak, murah meriah. Itu gak pakai lama, udah lapar, Mama Negara juga udah lapar, langsung kita let's go! Nih baru buka teman-teman, persiapan ini ya. Oh ini baru buka ini. Ini apa ini? Mata? Mata sapi ini, berapa kali ini? 20. 20? Wow, gaji litra kau loh. Ada apa lagi nih, selain mata ini? Cingur. Cingur sapi. Nah, ini kakinya ini. Berapa kalau kaki ini, Bu? 60 kaki. Duplak-duplak ini, ini cingur ini? Cingur. Berapa ini cingur ini? Cingur ini. Sudah mungkin nanti diri sih. Oh, udah diri sih ya. Kalau utuh berapa ya, Bu? Kalau utuh ya bisa 60. Oh gitu ya, tergantung ukuran juga ya. Oh,
dia kan lo betul arak dia. Lo betul cakap kan. Bubak lo, bumbul. Oh, mata hati. Apa yang mesti gue lakukan ayo untuk Pak Long? Tidak lah, gue berpak agak hujan ya. Ini coklat ini. Coklat. Berapa kalau gini, Dik? Tama makan, Dik? 25 ya. 25? Iya. Murah meriah, memang. Gak jatuh. Ada di sarapan, Dik, Mas. Halo. Later. Ini aku pesan lontong kekel plus pentol plus paru atau kepuk ya. Wow, melimpah banget. Ini harganya murah meriah, cuma Rp30.000. Wow, semangat lur. Yuk kita makan. Oh, ini lur. Porsi jumbo ini ya. Monggo. Enak, kuah ini gak ada enak lagi. Untuk kuahnya ya, juara kelas ini, juara umum. Karena mau coba pentolnya ini, lihat ya, sampai kuning kayak gini, karena ini sampai meresap kuahnya ke dalam pentolnya. Wow. Daging sapi asli. Ini ya, kikinya juga lembut banget. Jadi benar-benar kikinya tuh kayak di presto itu, empuk banget. Gak nolak aku lur. Wow. Oh iya, kita kasih sambal dulu ya, biar makin pedes, mantep. Sambalnya bu. Iya. Waduh, sambalnya cak mangkok nih ini lur. Ya mau dicok kabir lagi. Aduh. Ini ya, kakek gua dumble. Kecap. Oh kecap, oke. Kecap, kata ibunya pakai kecap lebih enak. Oh, kecap-cap laron. Jangan lupa, kecap-cap laron. Endos ya.
suara kayaknya udah mulai habis ya, kecapean mungkin. Wow, pedes banget, tapi ceger banget ya, enak, tapi ceger. Kerupuk ya, jalali. Di situ ada Yusuf, pasti ada kerupuk. Kerupuk uleran. Kerupuk. Wow, lihat, mantap kan? Ini yang aku suka ini, lihat. Kayak baju anak pang ini ya. Kikilnya benar-benar lembut, empuk, nggak ada rasa untuk paku hantam, masih benar-benar unyes banget, enak banget. Lontong nih lor. Taro tekebuk. Oh, bonek kok sih, anu sering. Itu Pak Nanto. Enak ini. Kekel. Ini yang empuk-empuk ini ya. Ya. Wow. Telas, sampai habis. Lanjut. Wah, paru-paru atau kebuk. Pentol terakhir. Karena kuahnya enak, kita oyek teman-teman. Wah, lihat ya. Ini namanya subhanallah, mantap nyam-nyampol. Oke teman-teman ya, aku udah cobain lontong kikil Pak Haji Jono di Pasar Sapi Kali Ketek Bojonegoro. Jadi memang ya aku keliling Pasar Sapi yang ada di Lamongan, Bojonegoro dan juga Tuban. Dan memang lontong kikil ini salah satu favorit di Pasar Sapi ini teman-teman. Jadi banyak orang yang nyuruh aku untuk datang ke sini untuk review lagi. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel ini, bantu channel ini agar lebih berkembang dengan cara subscribe, like, dan komentar. Jika ada referensi lainnya yang murah meriah, kalian bisa komentar di bawah atau komentar di Facebook, Instagram, TikTok, dan juga share video. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam kuliner Indonesia, salam mantap nyam-nyampol. Dadah!